pertama-tama terima kasih atas undangan yang menurut saya seperti berita yang perlu diverifikasi lagi apakah ini hoax atau benar. Mau hari ini ada pertemuan koordinasi karena begitu bersiri dengan undangan terkait dengan ini. Ini juga menandakan bahwa ketika kami datang melapor diri, kami mengandaikan bahwa kami terregistrasi di sini. Lalu kemudian setiap informasi kami datang. Tetapi ternyata memang ketika datang melapor diri memang jadi saja. Dan ini pengalaman pertama memang. Kami mengalami hal ini. Lalu yang kedua, setelah 20 hari kita berkumpul di sini untuk membicarakan tahap transisi. Saya belum mendengar tadi apa konsep yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan tahap transisi. Sehingga kami kemudian bisa memberikan lubang ini terkait dengan apa yang bisa kami ambil. Karena ini juga menyangkut tata kelola kebencanaan ini yang bagi saya mungkin perlu diperhatikan lagi, perlu dibenahi lagi. Sehingga ketika bertanya kepada kami apa yang bisa kita lakukan, kami belum tahu konsep besar pemerintah terkait dengan masa transisi ini kita mau buat apa. Sehingga kami bisa semua untuk kemudian memberikan sumbangsi atau apapun terkait dengan ini. Yang ketiga, beberapa saya cari di Google ataupun website resmi terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Lembata, terkait dengan penanganan bencana dan macam-macam. Dan jujur saja kami kesulitan untuk mengakses entah data, entah tindakan, entah langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga memang akhirnya jujur saja kami ini setelah melapor diri kami akhirnya turun langsung ke lapangan dengan punya konsep tertentu terkait dengan apa yang menjadi pengalaman kami. Jadi ini kami lakukan dengan data-data dan kemudian bahkan antara kami sendiri yang kemudian men-share data itu untuk membantu sama NGO itu. Karena kami kesulitan untuk mengenai pemetaan wilayah dan macam-macam hal terkait dengan proses penanganan ini. Jadi itu saja Pak Sekda, terima kasih. Saya mau tahu sedikit apa konsep yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan proses transisi ini supaya kita bisa ambil di mana atau memberikan peran di mana. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Nama apa? Nama saya Pater Alfis. Pater Alfis. Alfis. Ya.